Baiklah pemirsa, ini adalah mobil Toyota Kayla warna orange ya. Sebelum dicat kondisinya seperti ini. Yang saya cat adalah roof, pilar yang sebelah kanan, bumper depan, kap mesin, spakbor kanan kiri bagian depan, pintu depan belakang yang sebelah kanan, spakbor kanan yang belakang, dan bumper belakang ya. Dan pintunya luar dalam yang saya cat yang sebelah kanan, dan ini hasil pengecatannya ya, seperti ini. Setelah dicat langsung dipasang panelan pintunya, bumper, dan juga kap mesinnya. Baiklah, selamat menyaksikan dan mengikuti terus perkembangan selanjutnya untuk channel Mas Bro Painting. Mohon dukungannya sekali lagi di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih. Di amplas step pertama ya, naik dasar, finisarnya step kedua, naik dasar kembali ya, warna jadi, dan langsung naik rear foot. Semua sudah di amplasin ya, dan ditutup seperti biasa di bolong-bolong dan juga baret-baretnya. Seperti ini kondisinya ya. Baiklah, selamat menyaksikan untuk step kedua naik warna, langsung naik clear coat. Selamat menyaksikan.
Ya pemirsa, akhirnya selesai sudah ya untuk proses pengecatan Toyota Kaila warna orange. Inilah hasilnya ya, sangat memuaskan. Ini bagian pilar dalamnya. Ini spakbornya ya. Nah, juga roofnya sudah terlihat jelas. Ini bempernya untuk bagian depan. Dan ini bagian pintunya ya, untuk yang depan kanan. Ini kap mesinnya sudah terlihat kinclong juga. Dan ini bagian pintu belakang kanan. Ini spakbor yang sebelah kiri ya, blendingan gaya jaga biar gak kelihatan belang ya. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat tutorial pengecatan warna orange untuk mobil Toyota Kaila. Mohon dukungannya sekali di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Terima kasih.